Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tengah menunggu uji klinis vaksin COVID-19 yang sedang dilakukan oleh Bio Farma. Badan POM juga telah memastikan keamanan vaksin sebelum diedarkan. Vaksin Sinovac sudah sampai uji klinis tahap ketiga sebelum dapat diedarkan. Badan POM juga masih terus melakukan observasi untuk melihat aspek keamanannya, terutama aspek khasiatnya. Proses observasi ini akan dilakukan paling lama 6 bulan sebelum mengeluarkan emergency use authorization. Badan POM juga sudah melakukan inspeksi langsung ke Tiongkok bersama dengan MUI untuk audit halal beserta Bio Farma dan Kementerian Kesehatan. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan berdasarkan inspeksi untuk aspek mutu sudah memenuhi cara produksi obat yang baik. Kalau di aspek mutu itu sudah memenuhi aspek cara produksi obat yang baik ya. Itu alhamdulillah tidak ada efek samping yang kritikal gitu ya. Jadi dari aspek keamanan sudah baik. Sekarang aspek efektivitas ya, khasiat yang masih kita tunggu. Jadi dianalisa pengambilan sampel darah, kemudian dianalisa di laboratorium, melihat seberapa besar si vaksin itu memberikan efektivitas terhadap peningkatan antibodi kita. Dan ada standarnya mesti mencapai berapa yang dikatakan bahwa vaksin itu efektif dari segi meningkatkan antibodi. Terus kemudian juga kemampuannya untuk menetralisir virus yang masuk ke badan kita.